Okay guys, hari ni aku nak pergi tukar cermin depan screen kereta Proton Saga FLX aku. So ada beberapa tempat yang pecah lah, dan aku ada buat insurans windscreen. Insurans windscreen tu RM600 je aku cover sebab dia lah kereta saga aku lah. So aku akan buat dekat hari ni, buat dekat mutiara ni, dekat taman Kutu nak minah Kutu cermin, sebab ini dia punya alliance punya ni lah, alliance insurans punya vendor untuk tukar cermin. Dan aku akan tukar cermin yang original. So total semua siap, biar tak ada apa-apa, dan adalah beberapa okay, so jom kita tengok kalau apa namanya, kalau komposisi tak baik tu jangan komplain lah, sebab yelah tak bawa tripod kat ni. So kita teruskan je. Alright, jom kita tengok. Okay, so dah siap tukar windscreen. So pada aku kualitinya okey lah, tak tahu lagi. Dia kata ada warranty setahun. Dan kalau nak tukar, kalau ada cermin, kalau ada air masuk ke, kalau ada angin masuk pun boleh datang balik dan claim lah. Okay, so dia tengok dulu selama setahun, tengok lah macam mana dia punya, ada cucuk ke apa. Tapi pada aku semua elok lah tadi. Dia cuci betul-betul, getah tu potong semua habis. Dan cermin pun agak cantik juga. Cuma tu lah, bila dah tukar cermin ni dah tak adalah nunggu enjin, nunggu body, nunggu chassis dekat cermin depan. So takpelah, misalkan cermin cantik balik. Alright, okay, terima kasih untuk menonton video hari ni. Aku harap korang happy lah, dan selamat hari raya. Tinggal lagi 2 hari nak raya. Assalamualaikum, bye.